Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini, kakak akan membahas mengenai salah satu pencapaian TKK. Nah, apa itu TKK? Mungkin penjelasannya akan kakak jelaskan di video yang berbeda. Tapi khusus untuk video kali ini, kakak hanya akan menjelaskan mengenai satu TKK. Singkatnya gini, TKK itu merupakan tanda kecakapan khusus yang mana pengujiannya itu dengan orang dewasa yang ahli di bidangnya gitu ya. Dan untuk mencapai TKK ini itu untuk adik-adik penggalang itu harus sudah pelantikan atau harus sudah menjadi penggalang rakit ya. Kan penggalang ada tiga nih, ramu, rakit, dan terap. Nah, minimal adik-adik sudah menjadi penggalang rakit lalu baru bisa ujian TKK gitu ya. Dan ujian TKK itu ke orang ahli yang sudah dewasa seperti itu. Oke, langsung saja TKK yang akan kakak bahas di video ini yaitu TKK pengendara sepeda. Nah, mungkin adik-adik sudah ada yang pernah ujian TKK pengendara sepeda atau udah punya atau pernah dengar gitu ya. Nah, ini kakak akan bahas. Jadi ujian TKK itu juga ada beberapa tingkatannya gitu ya. Ada yang untuk siaga, lalu ada untuk penggalang, ada yang untuk penegak pandiga. Dan setiap kalau untuk siaga itu hanya tingkatannya hanya satu aja gitu ya. Jadi ketika ujian ya udah dapet TKK gitu kan. Tetapi untuk penggalang, penegak, dan pandiga itu ada tiga tingkatan. Ada tingkat purwa, madya, dan utama. Bedanya itu hanya dibentuk TKK-nya dan juga tingkat kesulitan ujiannya gitu. Sebenarnya untuk TKK, jenis TKK itu apa aja, bagaimana cara mendapatkan TKK, ujiannya seperti apa, itu sudah ada buku petunjuknya ya. Nah, di sini kakak akan merangkum dari buku petunjuk tersebut. Oke, langsung saja kakak akan menjelaskan bagaimana cara ujian TKK pengendara sepeda. Nah, yang pertama yaitu TKK pengendara sepeda untuk golongan siaga. Nah, untuk mendapatkan TKK pengendara sepeda golongan siaga yang adik-adik harus lakukan yaitu yang pertama mempunyai dan telah memelihara dengan baik sebuah sepeda sehingga dapat digunakan terus menerus dan juga sewaktu-waktu kurang lebih dalam waktu 3 bulan ya. Yang kedua yaitu mengerti nama, guna, kepentingan, dan bagian-bagian dari sebuah sepeda. Dan yang ketiga, adik-adik juga harus pernah bersepeda sejauh 12 km untuk putra dan 10 km untuk putri. Dan yang terakhir yaitu mengerti peraturan dan juga tanda-tanda lalu lintas yang banyak digunakan di jalan-jalan di daerah sekitar adik-adik. Jadi itu tadi untuk golongan siaga ya. Jadi ada 4 syarat untuk mendapatkan TKK pengendara sepeda ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai syarat pencapaian TKK pengendara sepeda untuk golongan penggalang, penegak, dan pandiga. Dan yang pertama kita bahas tingkatan purwa. Untuk tingkatan purwa ini ada beberapa yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama yaitu mengerti nama, guna, dan kepentingan bagian-bagian dari sebuah sepeda. Sama seperti yang siaga tadi ya. Lalu yang kedua yaitu telah memiliki dan juga memelihara sepeda sehingga bisa digunakan sewaktu-waktu atau secara terus-menerus dalam waktu 6 bulan. Kalau siaga tadi 3 bulan, kalau penggalang yaitu 6 bulan. Lalu selanjutnya adik-adik juga harus mengerti mengenai peraturan dan juga tanda-tanda lalu lintas di jalan-jalan di daerah rumah adik-adik. Nah, poin selanjutnya adik-adik
harus pernah mengendarai sepeda sejauh 20 km untuk putra dan 15 km untuk putri. Nah, yang terakhir ini harus dipraktikkan dengan adik-adik, yaitu yang pertama adalah adik-adik harus mampu membawa benda saat bersepeda dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri. Dan yang kedua, adik-adik harus bisa menaiki sepeda dari sisi samping, dari sisi kanan maupun dari sisi kiri. Jadi kedua sisinya ya. Dan yang terakhir, ini dikhususkan untuk adik-adik yang putra, yaitu harus bisa memperbaiki masalah-masalah kecil pada sepeda seperti ban bocor atau remnya kurang benar atau gimana gitu. Yang pokoknya yang ringan-ringan itu harus bisa dikuasai oleh adik-adik penggalang putra atau adik-adik pramuka putra ya. Dan terakhir untuk tingkatan purwa, ini khusus untuk adik-adik penegak dan juga pandega. Jadi adik-adik itu harus telah melatih paling tidak satu orang pramuka siaga untuk mencapai TKK pengendara sepeda. Selanjutnya kita masuk ke tingkatan madya. Nah, untuk mencapai TKK tingkatan madya, yang pertama yaitu adik-adik harus sudah memiliki TKK pengendara sepeda tingkat purwa. Dan yang kedua yaitu adik-adik harus mengerti gitu ya peraturan lalu lintas dan juga semua tanda-tanda lalu lintas dan kode-kode tangan di lalu lintas gitu ya maksudnya. Lalu adik-adik juga pernah mengendarai sepeda sejauh 30 km untuk putra dan 25 km untuk putri. Dan ini untuk tantangannya yang harus adik-adik taklukkan adalah yang pertama yaitu adik-adik harus bisa mengendarai sepeda menggunakan kain ataupun sarung, pakai jarit gitu ya. Yang kedua, adik-adik harus bisa mengendarai sepeda dengan menuntun sepeda lain gitu. Jadi kayak menggandeng sepeda lain gitu ya. Nah, yang ketiga ini harus dilakukan berdua, yaitu adik-adik bersama dengan teman lainnya atau dengan dua sepeda membawa 9 bilah bambu atau membawa sebuah tangga. Jadi kayak dua sepeda nih, dua orang gitu kan bersepeda lalu membawa bambu atau membawa tangga. Nah, yang keempat yaitu dapat mengganti ban sepeda, memperbaiki pedal, bel, lampu atau rantai yang mudah lepas. Nah, untuk adik-adik penegak pandega ini ada tambahannya, yaitu telah melatih ya sedikitnya seorang pramuka lain untuk mencapai TKK pengendara sepeda tingkat purwa. Kalau yang di purwa tadi itu melatih siaga, kalau yang di madya itu melatih temannya gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke syarat pencapaian TKK pengendara sepeda tingkatan utama. Nah, yang pertama ini adik-adik harus sudah memiliki TKK pengendara sepeda ini tingkat madya. Lalu yang kedua yaitu adik-adik harus memiliki sepeda ataupun memelihara sepeda dalam waktu gitu ya 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun ini adik-adik tidak hanya mengendarai sepeda tapi juga merawat sepeda adik-adik agar tetap bisa digunakan dengan baik. Dan ini untuk adik-adik putra yaitu telah mengendarai sepeda sejauh 60 km dan untuk adik-adik putri yaitu sejauh 35 km dan itu dilakukan 2 kali atau bolak-balik gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dengan seorang kawan, adik-adik harus bisa mengendarai sepeda dengan membawa tandu di tengahnya, tandu ataupun drag bar ya. Jadi dua sepeda terus di tengah-tengahnya itu dikasih drag bar, terus adik-adik pegang dan sambil mengendarai sepeda. Nah, yang kelima ini dikhususkan untuk adik-adik laki-laki, di mana adik-adik harus bisa membongkar dan memasang kembali bagian-bagian dari sepeda dan juga harus bisa membersihkan dan juga memberi oli pada sepeda, pada rantainya gitu ya.
Dan tambahan untuk adik-adik golongan Penegak dan Pandega ini harus atau telah melatih paling tidak satu orang pramuka lain untuk bisa mencapai TKK pengendara sepeda tingkat madya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai syarat pencapaian TKK pengendara sepeda. Dan di video kali ini kakak juga akan memberikan tugas untuk adik-adik di pertemuan minggu ini ya. Di pertemuan minggu ini untuk materi pencapaian TKK pengendara sepeda, tugasnya yaitu yang pertama adik-adik harus membuat vlog ya atau video pendek saat bersepeda menuju ke suatu tempat. Jadi ini tempatnya tidak kakak tentukan, tapi silahkan adik-adik tentukan sendiri ya. Adik-adik bisa bersepeda lalu mendokumentasikannya dalam bentuk vlog ya, vlog, video vlog gitu kan, berdurasi 3 menit. Dan yang kedua yaitu adik-adik harus berfoto di tempat tujuan adik-adik, foto selfie ya. Jadi adik-adik mengenakan pakaiannya itu boleh bebas, boleh adik-adik mau pakai seragam pramuka juga boleh gitu ya. Nah, adik-adik sudah sampai nih di tempat tujuannya gitu kan. Lalu adik-adik siapkan HP-nya dan juga langsung berfoto selfie di tempat tujuan tersebut. Kalau misalnya adik-adik mengendarai sepeda dari rumah menuju ke alun-alun selatan misalnya ya, di sana kan ada ikon yang memang di situ melambangkan alun-alun selatan ya kan. Nah, adik-adik berfoto menunjukkan atau backgroundnya itu tadi icon tempat tujuan adik-adik gitu ya. Kalau adik-adik ke alun-alun selatan ya berarti belakangnya itu ada beringin alun-alun selatan. Nah, kalau adik-adik mau ke tempat lain silahkan, dan ketika adik berfoto pastikan di tempat ikonik yang mungkin sekali lihat orang tuh tahu, oh ini di sini loh, oh ini di sini loh gitu ya. Lalu selanjutnya yang harus adik-adik perhatikan yaitu cara pengumpulan tugas. Cara pengumpulan tugasnya yaitu adik-adik harus memposting video dan juga foto tersebut ke Instagram. Jangan lupa diberi caption identitas adik-adik, nama, kelas, dan juga nomor absen. Jangan lupa tag ke pembina dan juga tag ke Instagram Pramuka MTSN 1 Yogyakarta, dan juga hashtagnya Pramuka MTSN 1 Yogyakarta dan hashtag TKK pengendara sepeda. Setelah adik-adik posting video tersebut ke Instagram, lalu jangan lupa adik-adik copy link postingan tersebut dan dimasukkan ke Google Form yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp atau akan dibagikan melalui Google Classroom-nya ya. Jadi kakak ulangi sekali lagi ya, adik-adik membuat video vlog mengendarai sepeda. Dan yang kedua, adik-adik berfoto ke tempat tujuan adik-adik saat bersepeda. Lalu foto dan video tersebut diunggah ke Instagram atau diupload ke Instagram. Dan setelah itu adik-adik copy link postingan tersebut dan di paste atau diletakkan di Google Form yang akan dibagikan linknya di Google Classroom. Nah, kakak juga akan menunjukkan contoh dari video dan juga foto saat melakukan tugas ini. Dan contohnya ada berikut. Hai guys, perkenalkan saya Hairul Fakar Bayi dari kelas 8B. Di sini saya akan mengujikan TKK bersepeda. Tentang praja yang cari pengalaman.
kita tersampaikan. Makanya jangan cari gara-gara, karena bahaya. Aku berpesan, jangan cari oke guys, kurang lebih gitu aja vlog Uci TKK bersepeda. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ayu Nurita. Bye bye. Oh ya, untuk cara posting dan untuk cara posting Instagram nanti kakak akan sematkan di atas, dan juga untuk cara copy link kakak akan upload di video yang berbeda. Oke, itu tadi video untuk hari ini ya, untuk pertemuan minggu ini, dan semoga adik-adik lebih semangat dalam ujian TKK.
Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like-nya. Kalau adik-adik suka dengan video ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tahu. Dan jangan lupa kalau yang belum subscribe, di-subscribe ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Bye-bye.